Oke, ini serang deh, serang deh. Sekir tiga nan, sekir tiga nan. Sekir tiga mu nafo tuh. Boom. Goblok. Awas Sil, diculik nanti kamu. Lulu, cangkep. Sisil, awas. Bodoh. Rico tengah jalan. Nino. Dari kemarin kan aku dipukul terus sama Bang Eko. Gimana kalau kamu aja sama aku, Bang? Wah, kalau nanti ada Bang Epen marah nanti kalau ada Sisil. Hah? Gimana? Bukan gitu ya, bukan maksudnya. Bang Neko, lihat deh nail art baru aku. Bang Neko. Yes, akhirnya menang. Wow. Aduh. Sisil. Lagi ngapain sih, Bang? Bisa-bisanya sampai gak denger aku. Oh, maaf. Aku lagi main game, Sil. Main game apa, Bang? Kok kayaknya seru? Penasaran kamu? Oke, sini aku kasih tahu. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu game yang lagi sering aku mainin nih. Namanya adalah Raid Shadow Legends. Aku yakin banyak dari kalian yang sudah familiar kan dengan nama Raid Shadow Legends. Nah, tapi buat kalian yang belum tahu, Raid Shadow Legends adalah game mobile RPG super seru dan salah satu yang paling populer dengan jutaan pemain aktif. Dalam game ini, kita dapat mengumpulkan berbagai jenis champion dan membentuk tim untuk bertarung melawan musuh-musuh dalam pertempuran super epic. Dan kerennya, di Raid Shadow Legends ada 300 lebih champion dengan kemampuan unik masing-masing yang gak bikin bosen. Dan sekarang, aku bakal kasih tahu top 3 champion paling bagus menurutku. Champion favoritku yang pertama ada Arbiter. Arbiter adalah champion legendaris yang paling cari oleh orang-orang karena Arbiter bisa nge-heal, revive, dan bahkan bikin kecepatan semua anggota dalam tim bertambah drastis. Gak cuma itu, Arbiter juga punya damage yang gila banget, sehingga bikin Arbiter ini super fleksibel dan aset paling berharga dalam tim. Nah, yang gak kalah kuat ada Tormin the Cold. Tormin ini adalah champion tank, tapi bukan sembarang tank. Karena selain punya defense yang mantap, saat musuh menyerang Tormin, musuh bakal kena efek beku dan gak bisa ngapa-ngapain selama satu round. Jadi, anggota tim kita bisa lebih fokus ke mode ofensif karena musuh telah dibekukan oleh Tormin. Dan yang terakhir ada Martyr. Selain champion ini punya damage output yang gila-gilaan dan defense yang gak ngotak juga, yang bikin Martyr ini spesial adalah passive skillnya, yang bikin defense satu anggota tim naik drastis dan bikin mereka lebih kuat lagi. Gimana? Keren kan championnya? Oh ya, sekarang juga lagi ada event Raid Call of Arbiter loh. Dan pada event limited kali ini, kita bakal diberikan beberapa champion baru dengan gratis. Iya, bener, gratis. Yang pertama ada Artan, seorang panglima perang Orc yang gagah. Cara dapetinnya gampang banget. Kalian cuma harus login selama 7 hari dalam periode sekarang atau sampai 24 Juli. Dan buat yang belum tahu nih, gue juga punya clan loh di Raid Shadow Legends. Dan kalian bisa add friend dan main bareng gue juga di sana. Dan juga kalau kalian pakai linkku di bawah, kalian bakal dapat 200.000 silver, 4 energy refill, 1 epic skill tome, dan 1 day XP booster. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja download Raid Shadow Legends di Play Store atau App Store. Atau kalau kalian gak mau ribet, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Thank you! Disjongen Discord Gaming Night. Oke teman-teman, jadi sesuai request menonton, hari ini aku dan Sisil bahkan belajar main Mobile Legends bersama sepuh gamer Bang Ino Gaming. Halo cuy. Iyo, sepuh gak kau bang? Ya aku udah main lama sih, tapi ya main-main aja aku cuy. Iya, lebih mending sih daripada kita ya Sil ya, Anyi. Kita sama sekali gak megang ML loh bang. Malah seru kalau pertama kali tuh. Tapi aku udah pernah mythic ini, mau apa-apa ini. Lulu, langsung senioritas gitu kamu? Ya harus. Oke, aku benar-benar gak bisa main ML sih sama Sisil, ya gak Sil? Loh bang, kan kemarin kita udah... Gak usah gitu kamu, kita main bertiga ini. Oke Bang Eno, sekarang kita mulai gamenya ya. Kita belajar. Boleh. Ini aku harus milih hero apa nih Bang sama Sisil? Untuk kita yang masih newbie gini, kira-kira game apa? Newbie mah terserah Bang Nanda. Yang penting main, kalau newbie belajar. Oh. Soalnya masih bebek ini. Kalian ini masih bebek kuning, lucu. Coba. Oh ini pakai bot sama bot ya? Hah? Sama bot? Enggak sih kayak gak ada bot pakai BP kayak gitu sih ya. Ini kayak di Mobile Legends ini ada roll gitu juga ya? Ada. Pokoknya ada Masman, Tank, Magi, sama Assassin. Nah itu tinggal pilih. Apa bedanya Assassin sama Tank? Kayak sama Masman jarang nggak ya, sih? Ya beda lah kocak. Ya aku tahu. Bang, aku pilih Layla aja ya. Boleh. Nah, gak apa-apa no, kalah ntar. Menang. Ada aku ini, aman. Gak ya gitu. Wes, ku Balmond deh. Bebas kan? Bebas kan?
kok ini Nan kalau jadi hyper itu jungle mulu sampai ke 5 menit. Terus nih Sisil kerjanya ngapain ntar? Ya udah, Sisil tuh sama tank. Kalau kau pengen sama Sisil enggak apa-apa. Oke, berarti aku sama Sisil terus kau sendiri ya. Ngasih tahu ntar ngapain gitu. Tak mengerti, aku tak mengerti. Oke, Cok, ini aku harus ngapain sih? Apa yang harus kita beli ini dulu? Itu udah, asal biasa yang pojok kanan itu, Nan. Kita di bawah, Sil. Beli sepatu, biar aman. Udah beli sepatu belum kamu? Sisil? Sepatu? Apa itu sepatu? Itu, di pojok kanan atas itu, beli sepatunya dulu. Udah. Udah, sini, ikut aku. Kamu gimana? Sini, di bawah, aku ngapain tengah? Rengsek sini. Aku mau maju di sini. Jangan gitu, kak gitu cara mainnya Sisil. Aku sendiri. Kamu kangen sama aku ya bang? Iya bangsat. Oh kan? Rengsek. Anjing gara-gara ngomong sama Sisil. Bang, gak apa-apa udah main-main aja Nan. Baru-baru, santai. Sini, Sisil sini. Di bawah. Kamu kok buta map itu? Parah banget butanya. Oh di bawah. Iya. Bentar bang, narinya lambat banget ini. Mati. Mundur Nan. Ayo sih, mati sih. Goblok. Ayo sih. Apa sih? Ya apa-apa lah ya, masih baru main lah bang, nggak apa-apa ya. Aman. Siapa hyper ini? Hyper kau, kocak. Ya aku tak tahu cara main, maaf nih. Bacotin ya. Yang paling seru di mobil itu bacotannya Nan. Ya terus aku bacot apa? Maaf bang, baru main aku. Aduh mati. Break seksil, jangan mati juga dong. Aku tuh mati berapa kali? Ya mati gara-gara kamu lambat sini. Ya. Ini masalah aku lawan yang pakai panah loh, nggak bisa deketin dia. Perlu bantuan ini. Boleh cuk, malu aku ini. Ayo sini. Ya. Ada juga kok gitu mainnya sepuh. Ini lagi tuh. Asu. Nih hancurin towernya dulu deh. Ayo. Sini Sil, kamu yang benar. Jangan mati duluan. Iya. Gak usah di ulti Sil. Mundur. Gimana? Power di ulti. Aku gak ngerti, ini mainnya kayak gimana. Ambil ulti itu apaan? Bentar, aku tarik ini. Dapat nih, ayo. Let's go. Sil, mundur Sil. Let's go man. Itu, Sisil meninggal. Oh, Sisil meninggal? Ya, kamu. Serang duluan tadi aku, langsung di destroyok. Alasan. Gak usah. Hati kamu. Mundur. Elon. Anjing, kesel anjing, bangsat. Mainku juga lucu gini yuk. Anda harusnya melindungi kami bang. Sil? Awas! Aku gak ngerti. Mundur. Breksek, kok mati terus ya anjing. Bisa menang gak sih anjing? Kayaknya kalau menang ini ajaib banget sih. Kok menang ajaib banget? Kok musuhnya sulit-sulit gini ya? Padahal kita baru main. Bukan sulit ini, biasa. Kok ini? Oh, epic ini Nan. Wajib, berarti aku main sama orang yang udah lama main ya? Iya. Parah. Siapa ini main menyerah? Menyerah. Tidak akan menyerah. Serang terus. Oke, ini serang deh. Sikit kanan. Sikit kamu napo tuh. Boom. Have a great time. Kau napo kemana? Arahin dulu kocak. Gak ngerti. Apa-apa lah ya. Ini permainan satu ini untuk belajar doang lah ya. Boleh. Ntar di ronde 2 kita seriusin deh. Kita satu noob. Ya apa-apa. Kamu nyuruh seorang yang pertama kali main game malah disuruh main yang udah atlet nasional. Lucu. Ayo pukul aku. Jauh dia. Mana? Enggak. Ini ada yang tiking nih. Kasian nih. Ya boleh. Sendiri dia. Ayo. Nih, mati nih. Boleh. Sini. Mana maksud? Udah itu udah rata sama alfanya. Wah, mantap. Terima kasih. Oke, kita puslin ini bareng Bang Alfa. Apakah menang ini? Wah, bisa menang gak sih? Wah, bisa cok kayaknya. Wah, bisa menang cok. Boleh. Masuk. Skip kamu pakai Nan. Udah. Nice. Aduh, aku mati. Alpha nih, lihat nih. Solo nih. Wih, anjing. Bisa gitu ya? Wih. Di carry dong. GG Gaming Alpha. Wah, ini kayak kuburan. Ampun, gereja. Kayak gak bersalah gitu cok. Bilang GG Gaming padahal noob sendiri. Sisil, sini Sil, ikutin aku Sil. Kita ikutin bareng aja ini menang ini bisa ini. Di luar nalar ini bisa menang. kok ngomong kayak gitu kayak kesannya kita hina banget lo berdua anjing. Rengsek. Hina kali ya, Bang. Tarikin satu orang nih. Boleh. Aduh, enggak dapat. Mundur Sil. Sisil, mundur. Kamu MM Sisil. Mundur. Mati. Serang. Bantu dia Sil. Ah, dapat. Wah, tapi kok tiba-tiba banyak anjing.
Brengsek. Udah. Boleh lah ya, boleh lah ya. Bunuh satu boleh lah ya. Boleh. Kau lihat darahmu juga, Nan. Kalau semisal udah kritis ya mundur. Oke, oke, oke. Terima kasih Bang Inon sarannya. Recall B, B. Tekan B, tekan B. Banyak darahmu. Main di PC ya. Nyupi tapi main di PC. Kocak banget. Menang ini bisa ini Nan, Alpane GG. Iya ya, cuk di carry kita. Wanjing, epic sih ya kalau bisa menang. Awas Sil, diculik nanti kamu. Lulu, cangkep ya. Mau diculik kamu Sil? Culik, diculik gimana? Diculik! No, Sisil! Sisil, awas! Rico! Bodoh! Rico tengah jalan, bodoh! No! No, siapa mati itu bang? Jago bang. Apalagi ini mainnya di PC susah. Aduh anjing, aku tolol banget mainnya. No, Alpa. Loh. No, coba kalian lihat mati berapa tuh? 7, mati 7. 274 Bang Neko. Sisil Onyu. No. Ina banget kayak timnya ya. Aduh astaga, malu aku ini. Sini, sini Sil, kamu jangan banyak omong. Kok kamu maju sendiri? Sisil sendiri dia, Cok. Terlalu offset. Ini dibunuh anjing. Keluar, keluar, kamu mundur ke base. Anjing tolol banget sih kita. No, Bang. Nyaris. Aduh, mati. Mati, Nan. Nice. Kok Sisil mati? Aku sekali, bang? Sekali tonjok mati. Wah, wah, ngeri sih One Punch Man dia. Apa? Belajar ya sih. Gak emosi kau Bang Inu? Enggak. Nah, ini alasanku minta kau yang ngajarin. Kalian ketawa. Kau pertama skill 2, terus skill 3, skill 1 atau skill 1. Terserah sih, asal pencet aja, Nan, enggak apa-apa. Yakin? Aku asal pencet mati lo tadi. Aman, udah toh. Wes, Sil, gimana Sil? Minta maaf lah dulu. Masalahnya balon cat aja aku nggak tahu di mana. Itu di kanan itu di atas skill. Udah. Let's go. Ainan, boom, let's go. Itu baru. Maaf ya Bang, pertama kali main. Nah, nah itu Sil. Kita lihat gimana. Kita respon sama teman kita. Ini kita tunggu di report aja sih kayak di ujung game ya nggak sih? Bengsek. Biasanya mailers gitu Nan, yang baru kesel, yang ngamuk-ngamuk pasti wah report-report gini. Tapi kalau kita kayak emang wajar sih kalau report no. Maaf ya Bang. Sil, apa punya hyperbank kok. Sil, sini Sil, ikutin aku Sil. Kita ikutin Bang Indo. Oke. Sini, 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 rame. Siap. Nice. Eudoranya kayaknya tryhard banget ya. Enggak, dia fokus main ini. Dia tryhard kayaknya. Kasih ya untuk dapet temen tryhard sama kita. Awas sih, awas sih. Sil, Sil, jangan maju Sil, jangan maju Sil. Sil, kamu aku tembak pun. Jangan nafsu Sil, gak boleh nafsu. Oke, kayaknya aku udah mulai ngerti nih. Wah, anjing menang. Wih, bisa menang ya? Wih, anjir GG Gaming guys. GG Gaming, oi. Wih, gak expect aku. Gak expect aku, sumpah. Ini siapa yang paling tolol mainnya? Kayak aku sih. Lah aku. Sisil. Sisil diganying. Wah, kamu hina banget Sisil. Skillnya nol gitu. Aku mending lah 5 ya. Itemnya juga lihat itu itemnya gimana ini. Baru itemnya dua. Bang. Ya, Sisil ini nabung Nan kayaknya. Oh, nabung. Ya boleh, dia. Boleh. Nabung kamu Sil. Aku enggak ngerti. Nabung apa? Wes, sombong aturannya. Sombong aturannya. Mampus biar emosi kau, biar setruk kau besok anjing. Wah, kita menang. Bisa menang ya? Anjir. Kecil, anjing. Aku aja gak expect loh. Lucu banget kan ini mainnya, Matel. Ini kita harus berterima kasih sih sama Alfanya ya. Betul. Ini betul. Siapa namanya? Ini untuk Mas Good Day Freeze ini. Terima kasih ya sudah meng-carry tim kita. Mungkin dia bakal nonton nanti. Iya. Ya, ntar kalau kamu nonton, komen aja ya. Oke deh teman-teman, jadi sampai sana aja dulu ya episode kali ini. Dari Bang Inu, gimana Bang Inu? Cara main aku sama Sisil? Kalian kecuali ini lucu, malah berantem, sengaja mundur. Tapi ya lumayan lah daripada yang pertama. Iya, ada potensi lah ya untuk jadi pro player, ya nggak sih? Jangan ketinggian kau ini, kita main dulu. Gimana Sil? Bisa nggak kamu kira-kira masuk ke Epic Sil? Kira. Aku? Yo. Jangan ngarep. Udah hopeless banget kayak. Ini karena kita baru pertama kali main, masih tahap-tahap adaptasi. Betul enggak? Boleh, kalau misal udah sering main mungkin ngerti Nan. Kayak harus kemana aja, roam kemana. Ngerti sih. Kalau kalian tadi kan bam di atas terus. Si Bang Neko tuh ya aslinya tuh kangen sama aku. Pengennya Sil sini, Sil. Ah, sih enggak gitu sih. Nino. Dari kemarin kan aku dipukul terus sama Bang Neko. Gimana kalau kamu aja sama aku, Bang?
Giliran aku yang mukul kamu apa gimana? Kamu sama yang mukul-mukul, maunya yang disayang-sayang, dipukul. Oh, ya udah sama aku aja, aku sayang banget ini. Boleh. Ya ambil aja, ambil sama kandangnya ya. Enggak apa-apa. Sambil sama kandang bisa-bisa. Wah, kalau nanti ada Bang Epen marah nanti kalau ada Sisil. Hah, gimana? Bukan gitu ya, bukan maksudnya. Gimana sih salah? Enggak. Kayak salah ngomong enggak sih? Teman-teman. Maksudnya temanku nanti, wah kok sekarang anu sering mabar sama Sisil gitu maksudnya, bukan bukan yang lain Bang Nanda. Oke deh teman-teman, jadi sampai sana aja ya episode kali ini. Kalau kalian punya saran next episode harus ngapain di game Mobile Legend, komentar aja di bawah. Pasti kita berdua bakal baca kok. Oh iya, kalau misal kalian pengen ngeliat aku live stream belajar Mobile Legend bareng Bang Wilino di luar upload video, langsung aja subscribe ke second channel khusus live stream Nekuturnal Gaming. Dan join juga server Discord khusus buat yang mau ikutan mabar di konten Discongen. Semua link ada di deskripsi. Like kalau suka, dislike kalau gak suka, subscribe biar gue semangat dan cepat upload Discongen. Dan jangan lupa share video ini. Thank you.